jauh. Kapitan Patimura itu harus dikembalikan kepada sejarah yang asli. Jangan hanya ditulis bahwa Kapitan Patimura dari Maluku, tapi harus tentukan namanya. Omas Mabrusi, Kapitan Patimura, asal mana. Kita tidak bicarakan mengenai dia asal dari desa mana, tidak. Tapi kita mau mencari keadilan bahwa yang benar adalah sejarah benar adalah dia bernama Thomas Patrici, Kapitan Patimura, yang melawan penjajah pada tahun 1803. Selama ini kalau kita baca di media, ya, di mensos-mensos, sejarah sudah mulai diputarbalikkan. Oleh karena itu keluarga besar Patrici terusik. Terusik dengan berita-berita tersebut. Sehingga bangkitlah semangat Patrici untuk memperjuangkan keadilan dan kebenaran bahwa pahlawan Patimura itu adalah bernama Thomas Patrici. Bukti nanti ahli sejarah yang membuktikan, dan kita punya bukti semua. Jadi mudah-mudahan keluarga besar Patrici dari mana saja di seluruh dunia ini mau mendapat kehormatan, mau diakui bahwa leluhur kita adalah bernama Thomas Patrici. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.